Assalamualaikum guys. Ketemu lagi di channel Vika dan Manik. Jangan lupa guys buat kalian untuk like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang jujur. Kemudian menjaga sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jujur membuat hati menjadi tenang, tentram, dan damai. Dan tidak akan merasa terbebani. Kira-kira kalian udah jujur belum, guys? Dengan bersikap jujur, kita tidak akan terbebani, guys. Ayo, guys, kita sama-sama bersikap jujur. Karena jujur itu asik, guys. Coba hitung sudah berapa kali kalian berkata jujur satu hari ini, guys. Hurray, terima kasih, guys, kalau kalian sudah banyak berkata jujur hari ini. Udah tahu belum kalian, guys, apa itu amanah? Amanah adalah orang yang dapat dipercaya. Amanah apabila dititipkan sesuatu dan kemudian akan mengembalikannya seperti sedia kala dan memastikan barang tersebut tidak berubah dan tidak berkurang sedikit pun. Sebagai contoh, Putra menitipkan durian kepada Ani untuk diberi kepada Ika. Di tengah perjalanan, Ani memakan durian tersebut. Padahal durian itu harus diberi kepada Ika. Tapi malah dimakan pula sama si Ani. Berarti si Ani tidak mempunyai sikap amanah. Nah, jadi itu adalah contoh dari sikap amanah. Apabila dititip sesuatu, tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh memakan, mengambil, dan merubah barang yang bukan punya kita. Jadi, ayolah kita bersikap amanah, guys. Supaya banyak teman-teman kita percaya dengan kita. Kalau kita nggak amanah, siapa yang mau dekat sama kita? Kalau kita nggak amanah, siapa yang mau berteman dengan kita? Ya udah tentulah mereka akan menjauhi kita. Dan mereka nggak percaya lagi dengan kita karena kita nggak amanah. Emang kalian mau hidup tidak punya teman? Sudah pasti kalian gak mau dong. Itulah makanya kita harus bersikap amanah, guys. Jadi jujur dan amanah itu juga harus seimbang. Kalau kalian sikap jujur, amanah, pasti hidup kalian juga akan tenang. Oh ya, selanjutnya istiqomah ya. Apa ya arti dari istiqomah itu? Istiqomah yaitu orang yang mempertahankan keimanan. Dan istiqomah itu orang yang mempertahankan keislaman. Walaupun orang tersebut mengalami berbagai tantangan. Dan orang tersebut mengalami berbagai godaan. Dan orang tersebut mengalami berbagai ancaman, tapi tetap istiqomah. Contoh istiqomah yaitu ketika kita sudah mulai belajar berhijab, yaitu kita belajar menutup aurat kita agar tidak terlihat orang banyak. Maka kita harus tetap istiqomah dan tidak boleh melepas hijab kita, guys.
kita harus tetap istiqomah menutup aurat kita di depan orang banyak, guys. Semoga aku, kamu, kamu, kita semua adalah orang yang istiqomah. Jadi aku tadi udah jelasin apa itu sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Sikap jujur, amanah, dan istiqomah adalah perbuatan yang harus dilakukan. Apabila tidak jujur, amanah, dan istiqomah, maka kita akan menjadi penyebab rusaknya kehidupan manusia di bumi. Perbuatan yang harus dilakukan dalam kehidupan manusia di dunia. Jadi, ayo guys, kita sama-sama bersikap jujur, amanah, dan istiqomah. Karena semua berawal dari diri kita, kalau bukan kita, siapa lagi, guys? Ketika kita jujur kepada orang, maka orang itu juga akan jujur kepada kita. Karena semua pasti ada balasannya, guys. Kita berbuat baik, maka orang juga akan baik kepada kita. Kita berbohong pada orang, orang juga akan berbohong pada kita. Kita tidak amanah sama orang, orang juga akan tidak amanah sama kita. Jadi deal dong, kalau semua itu pasti ada balasannya. Ayo guys, kita lakukan perbuatan baik, maka orang juga akan berbuat baik. Nah, jadi itu aja dari aku, Vika Damanik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, guys. Jangan lupa kalian bagikan juga video ini dengan teman-teman kalian. Supaya banyak manusia di bumi ini berbuat baik. Karena kalau bukan kita yang bersatu, siapa lagi, guys? Karena kalau bukan kita yang bersatu, siapa lagi, guys? Jadi itu aja, guys. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.